Distribusi ternak sapi dan kambing yang masuk ke Tarakan dari beberapa daerah di Sulawesi saat ini terhenti. Hal tersebut sebagai dampak dari masuknya Sulawesi dalam zona kuning penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dengan kondisi ini, Pemkot Tarakan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan mencari alternatif lain agar bisa memenuhi kebutuhan daging dari ternak sapi dan kambing bagi masyarakat Tarakan. Salah satu langkah yang diambil yakni dengan melakukan koordinasi dengan daerah penghasil ternak lainnya yang bebas dari PMK atau masih dalam zona hijau. Sejauh ini, Pemkot Tarakan menilai daerah yang memungkinkan untuk mendatangkan ternak sapi dan kambing, salah satunya Nusa Tenggara Barat. Daerah ini dipastikan masih berada di zona hijau PMK, sama halnya dengan Tarakan. Serangan kita kan yang dari daerah yang tertular PMK. Kan kita nggak mau juga kasih makan rakyat kita di sini yang barang berpenyakit. Ya, itu kan tugas pemerintah, tugas negara. Ya. Maka kita pilih. Makanya waktu itu karena secara peta nasional, yang bebas itu kan yang selama ini kita biasakan dari NTB, dari Jawa, dari Sulawesi. Nah, petanya secara nasional dari Gorontalo Utara itu yang masih bebas. Nah, kalau ada ya memang ya pasti kita larang mendatangkan. Ya pasti akan kita cari lagi dari mana yang tidak tertular, kan begitu. Dengan masuknya Sulawesi dalam zona kuning PMK, otomatis berdampak pada program penggemukan ternak sapi dan kambing di Tarakan. Sementara itu, selain terus mencari daerah yang dapat memasok kebutuhan daging segar dari ternak sapi dan kambing, Pemkot Tarakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan.